We call him the Shadim. Demon. Some face, anyone tell you? Or Arabic? We are Protivnik Topa. We have gunfire in the interrogation room. Halo sobat film, bertemu lagi bersama saya yang akan kembali membahas alur singkat film secara singkat, padat, dan tentunya tanpa basa-basi. Dan film yang akan kita bahas kali ini berjudul Black Sight, yang dirilis pada tahun 2022. Tanpa banyak bacot, bagaimana kalau kita langsung saja ke TKP? Di awal film ditampilkan sebuah insiden peledakan yang terjadi pada sebuah rumah sakit di Istanbul, Turki, yang menyebabkan ratusan orang meninggal, termasuk seorang anak dan juga suami seorang analisis hebat dari CIA bernama Abby. Atas kejadian yang tak diketahui dalangnya tersebut, membuat hari-hari Abby begitu sedih atas kepergian keluarga kecilnya itu. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk meminta izin agar bisa ikut pergi ke suatu tempat markas rahasia berkumpulnya para agen intelijen dari 5 negara yang berada di Yordania, yang disebut Citadel. Yang mana pada tempat tersebut, selain tempat pertemuan, juga merupakan tempat tahanan bagi para kriminal kelas atas. Tujuan Abby cuma satu, ya, dia ingin mencari dalang di balik pelaku yang bertanggung jawab atas insiden peledakan rumah sakit yang menimpa keluarga kecilnya tersebut, dengan cara menginterogasi pelaku secara langsung. Singkatnya, setelah 10 bulan berada di tempat ini, Abby akhirnya mendapat seseorang yang telah dikirim ke tempat ini yang diduga terlibat dalam jaringan kriminalisme bernama Farhan, yang mengaku hanyalah seorang bisnismen. Pria tersebut terus membantah keterlibatan dirinya meski telah diinterogasi Abby beberapa kali. Tak hanya Abby, seorang agen lainnya yang bernama Miller terlihat begitu suka menyiksa Farhan hingga membuat Abby begitu kesal atas kelakuan barbarnya tersebut. Pada saat kembali menginterogasi, Farhan kembali menyangkal pernyataan Abby yang menjelaskan tentang tempat usahanya yang diketahui merupakan tempat pemasok utama bagi kriminal dalam berbuat teror. Setelah itu, Abby kembali membuat sebuah pernyataan analisis teorinya tentang kemungkinan keterlibatan sebuah drone dalam kejadian insiden yang menyerang rumah sakit yang telah merenggut keluarganya. Hingga setelah itu, dia dipanggil oleh rekannya yang ternyata sedang mengadakan pesta kejutan untuk Abby, yang dalam beberapa hari lagi, diketahui akan ditarik untuk dikembalikan pulang ke markas pusat. Walaupun sebenarnya, Abby masih sangat ingin berada di tempat ini. Scene kemudian berganti ke Ankara, tempatnya di perusahaan kakek Farhan, yang menampilkan beberapa petugas bersenjata lengkap sedang melakukan penangkapan terhadap seorang pria yang sedang mengamuk di tempat ini, yang dikenal dengan sebutan Hachet. Nampak, pria tersebut menyerah begitu saja di tangan petugas, dan kemudian langsung diekstraksi atau dikirim ke Citadel. Sementara di Citadel, mereka semua akhirnya mendapatkan informasi tentang Hachet yang akan dikirim ke tempat mereka, dan kemudian langsung memberitahukannya kepada Abby. Nampak mereka semua begitu antusias dalam menyambut kedatangan pria yang dikatakan paling berbahaya di dunia ini. Sebelum kedatangan Hachet, Abby diperlihatkan kembali menginterogasi Farhan perihal tentang penangkapan Hachet yang akan tiba di tempat ini. Namun seperti biasa, kakek tersebut nampak begitu santuy dalam menjawab pertanyaan Abby. Sementara di tempat santai, Miller dan yang lainnya terlihat sedang membicarakan sosok Hachet, yang menurut sejarah yang mereka ketahui sebagai pria yang paling sadis dan juga berbahaya. Singkatnya, helikopter yang membawa Hachet pun akhirnya tiba di Citadel bersama dengan orang-orang yang membawanya yang diketahui bernama Kapten Palau dan juga seorang penerjemah bernama Tessa. Setelah berbicara sedikit, Kapten Palau memberitahu Rashid tentang suatu perintah dari pusat yang meminta Kapten Palau dan timnya lah yang sementara akan berwenang dalam menginterogasi Hachet secara langsung, tanpa senjata dan juga tanpa rekaman CCTV, yang mana hal tersebut tentu saja memancing kemarahan Abby.
Seluruh CCTV pun akhirnya dimatikan bersama dengan Hatchet yang saat ini telah tiba di tempat interogasi bersama Kapten Palau dan juga timnya. Nampak proses interogasi awalnya berjalan begitu lancar di tangan Kapten Palau, hingga pada akhirnya tiba-tiba terdengar dentuman sebuah senjata dari tempat tersebut. Abby yang menyadari hal tersebut langsung bergegas pergi ke ruang kontrol untuk kembali menghidupkan kamera CCTV. Namun sayangnya semua CCTV telah diblurkan. Menyadari ada hal yang tak beres, Rashid pun langsung memerintahkan semua tim agar segera menuju ruang interogasi bersama dengan Abby yang juga ikut. Benar saja, setelah sampai di sana, nampak beberapa timnya Kapten Palau diperlihatkan telah koid kecuali Tessa dan satu orang lainnya. Begitu juga dengan Hatchet yang ditampilkan telah koid. Kapten Palau yang dinilai masih hidup kemudian dibawa Rashid dan satu orang lainnya ke ruang medis. Dan setelah sampai di sana, sesuatu hal yang mengejutkan ditampilkan. Pria bertopeng yang diduga salah satu anak buah Kapten Palau yang selamat, ternyata adalah Hatchet yang saat ini sedang menyamar. Dan kemudian langsung berbuat barbar dengan menghabisi semua orang yang berada di ruangan tersebut, termasuk Rashid. Di ruang interogasi, Abby akhirnya menyadari tentang suatu hal yang tak beres yang berada di tempat ini. Saat dia memandang jasad Hatchet yang ternyata adalah palsu. Dan kemudian langsung bergegas pergi untuk menemui Rashid yang saat itu telah pergi ke ruang medis. Namun malangnya, saat sampai di tempat tersebut, Abby akhirnya menyaksikan tempat itu yang kini telah dipenuhi oleh orang-orang yang telah koid, termasuk rekannya sendiri yang bernama Rashid. Menyadari Hatchet yang telah bebas, Abby berusaha memberitahu Mia agar segera mengunci ruang kontrol. Namun, wanita tersebut sama sekali tak menjawab perkataan Abby, yang kemudian langsung membuat Abby bergegas ke tempat tersebut. Setelah sampai, ruang kontrol ternyata telah dirusak oleh seseorang. Tak hanya itu, Abby juga menemukan Mia yang ternyata telah koid di tempat ini. Tanpa banyak bacot, Abby kemudian langsung mengunci akses jalan keluar dari tempat ini. Sementara di tempat lain, Hatchet yang tiba di ruang kontrol tahanan menghabisi dua orang penjaga dan kemudian langsung melepaskan semua kunci otomatis para tahanan untuk mencari keberadaan Farhan yang kemudian langsung disadari oleh Abby yang menyaksikannya melalui CCTV. Terlihat, Miller dan yang lainnya yang melewati tempat tersebut berusaha untuk mengembalikan para tahanan yang kini telah terbebas dari selnya. Sementara itu, Abby yang berusaha untuk menghubungi kantor pusat malah mendapati sambungan komunikasi yang kini telah dirusak, yang mana akibat dari sambungan komunikasi yang terputus tersebut, sebuah drone secara otomatis akan mendarat dan menghancurkan tempat mereka. Apabila dalam jangka waktu 1 jam sistem komunikasi tak kunjung pulih kembali. Kembali ke sel tahanan, diperlihatkan Miller dan kawan-kawan masih berusaha untuk mengamankan para tahanan yang mulai melakukan perlawanan bersamaan dengan Hatchet yang saat ini berupaya untuk mematikan aliran listrik. Setelah itu, Hatchet kembali ke sel tahanan dan terlihat menghabisi salah satu rekan Miller yang bernama Jordan dengan begitu ekstrim. Abby yang menyadari tentang Hatchet yang berusaha mencari Farhan di sel tahanan, kemudian pergi ke tempat tersebut dan bertemu dengan Tessa di jalan. Sesampainya di sana, Abby langsung menjelaskan semua situasi kepada Miller, dan kemudian kembali menginterogasi Farhan untuk menanyakan maksud tujuan dari Hatchet untuk mencarinya. Namun, seperti biasa, kakek tersebut hanya menjawabnya dengan begitu santuy. Abby kemudian meminta Rashid agar pergi ke ruang kontrol dengan tujuan agar bisa memantau dirinya dalam melakukan pergerakan melalui sebuah CCTV. Bersama Tessa, Abby pergi ke ruang server yang menyimpan semua informasi tentang semua hasil interogasi yang berada di dalam gedung ini sejak pertama kali dibangun. Nah, pada saat Abby berusaha mengorek semua informasi di tempat ini, Rashid yang berada di ruang kontrol tak sengaja menemukan rekaman CCTV yang menampilkan Tessa pergi menemui Mia untuk menghabisinya. Dan kemudian langsung memberitahukannya kepada Abby. Alhasil, Abby yang terkejut itu pun kemudian langsung menyerang Tessa sesaat sebelum Tessa ingin menghabisinya. Duel sengit pun tak bisa dihindarkan di antara mereka berdua. Di tengah pertarungan, Tessa terlihat menaruh sebuah peledak di bawah salah satu mesin server tersebut, hingga pada akhirnya dia pun dapat dilumpuhkan oleh Abby. Tessa yang pingsan kemudian dibawa Abby ke ruang tahanan, yang saat ini terdapat Miller yang dimintanya untuk berjaga. Di tempat ini, Abby sempat bersitegang dengan Miller,
dikarenakan Abby yang bersikeras untuk menangkap Hatchet. Di tengah kekacauan drone yang akan segera menghancurkan tempat ini dalam waktu 1 jam mendatang, terlihat Miller begitu emosi atas keputusan Abby tersebut. Sementara di tempat lain, Hatchet diperlihatkan berhasil tiba di ruang senjata, yang tak lama kemudian disusul Abby, Ryan, dan juga paman pendeta yang dia temui di tengah jalan. Namun naasnya tiba-tiba... Tempat tersebut ternyata telah ditaruh alat peledak oleh Hatchet yang telah tiba lebih dulu, yang suara ledakannya terdengar langsung oleh Miller yang berada di bawah. Menyadari Hatchet yang telah mempermainkannya, Abby dan kawan-kawan pun kembali bergerak. Di ruang tahanan, Miller yang diminta untuk menjaga Tessa terlihat malah ingin menginterogasinya. Sementara itu, Abby yang mulai bergerak tiba di ruang dapur dan kemudian malah bertemu dengan Hatchet yang kini telah menyekap paman pendeta. Pada insiden ini, Ryan pun harus koit di tangan Hatchet, yang kemudian kabur dengan membawa si paman pendeta. Kembali ke ruang tahanan, diperlihatkan Miller yang ingin mendapatkan informasi tentang tujuan Hatchet menginterogasi Tessa dengan cara yang begitu ekstrim. Abby yang kini bergerak sendirian, tiba di kamarnya dan menemukan jejak Hatchet yang ternyata sedang mencari informasi tentang pekerjaannya, dan kemudian mendapat informasi dari Rashid yang memiliki ide untuk merakit sebuah telepon satelit. Kembali ke ruang tahanan, Miller akhirnya berhasil mendapatkan informasi dari Tessa yang diinterogasinya tentang tujuan Hatchet yang tak lain adalah untuk mencari keberadaan kakek Parhan. Dan saat dia bermaksud ingin mengambil kakek Parhan, Abby datang dan langsung berusaha untuk menghentikannya. Di hadapan Abby, Miller menghabisi Tessa dengan begitu ekstrim dan kemudian mulai melakukan pemberontakan terhadap Abby dengan mengurungnya ke sebuah sel dan kemudian membawa kakek Parhan dengan tujuan untuk bernegosiasi dengan Hatchet. Terlihat Abby hanya bisa pasrah dengan pemberontakan yang dilakukan Miller tersebut. Singkatnya, Miller dan rekannya tiba di sebuah dapur dan kemudian langsung melakukan negosiasi pertukaran dengan Hatchet yang kini telah bersembunyi. Di ruang kontrol, Rashid yang telah selesai merakit sebuah telepon sat mulai menyadari tentang Abby yang terkurung dan kemudian langsung pergi untuk menyelamatkannya. Sementara itu, negosiasi yang dilakukan Miller akhirnya berakhir dengan kegagalan setelah Hatchet yang tiba-tiba muncul dan kemudian langsung menyerang mereka berdua. Pertarungan sengit pun terjadi di antara mereka, yang mana pada akhirnya Hatchet berhasil menghabisi Miller dengan begitu ekstrim. Di tempat lain, Abby yang kini terkurung akhirnya berhasil dilepaskan oleh Rashid dan kemudian langsung bergegas pergi ke antena atas untuk menyambungkan telepon satelit yang telah dirakitnya agar bisa berkomunikasi dengan kantor pusat. Sementara di dapur, Hatchet yang kini bersama kakek Parhan terlihat malah menghabisi kakek tersebut dengan begitu ekstrim. Abby yang kini bersama Rashid akhirnya tiba di dapur dan menyaksikan kondisi kakek Parhan dan juga Miller yang kini telah koit di tangan Hatchet, dan kemudian kembali melanjutkan misi mereka untuk mencapai antena atas. Terlihat Rashid lebih memilih untuk menunggu di bawah untuk memantau pergerakan Hatchet yang dinilai akan mengejarnya. Sementara itu, Hatchet rupanya menyadari rencana dari Rashid dan kemudian memutuskan untuk bertukar kaos dengan paman pendeta dengan maksud untuk menjadikannya sebuah umpan kepada Rashid yang telah memantaunya. Benar saja, rencananya berhasil. Rashid yang tak menyadari rencana Hatchet langsung mengeksekusi paman pendeta yang berlari yang dia pikir adalah Hatchet hingga koit seketika, dan kemudian baru menyadari kesalahannya itu setelah melihat kalung yang dikenakan paman tersebut, hingga kemudian langsung memancing kedatangan Hatchet yang langsung menyerangnya. Sementara di tempat lain, Abby diperlihatkan telah berhasil sampai di menara atas dan kemudian langsung menjalankan misinya bersamaan dengan Rashid yang saat ini sedang berjibaku melawan keganasan Hatchet yang berusaha ingin menghabisinya. Di menara atas, Abby yang berusaha untuk menghubungi kantor pusat dengan alat yang seadanya akhirnya berhasil tersambung. Namun, saat dia meminta izin agar kantor pusat bisa menghentikan drone yang tak lama lagi akan datang, permintaannya tersebut malah ditolak dan tentu saja membuatnya sedikit frustasi. Sementara di tempat lain, Yuri yang saat ini masih bertarung melawan Hatchet
akhirnya harus mengakui keganasan pria tersebut yang kini telah berhasil menghabisinya. Di tempat lain, Abby yang merasa misinya gagal kemudian memutuskan untuk kembali menemui Yuri yang dia pikir masih hidup. Namun sialnya dia malah bertemu dengan Hachette yang sedang berusaha memasang sebuah peledak. Tanpa banyak bacot, Abby langsung mengungkapkan semua hal yang telah dia sadari selama ini tentang hasil teori analisisnya kepada Hachette yang ternyata adalah benar. Seperti serangan rumah sakit yang telah menghabisi keluarganya yang ternyata memang benar adalah hasil dari serangan sebuah drone yang dilancarkan oleh sebuah pesawat tanpa awak. Tak hanya itu, diungkapkan kakek Parhan yang selama ini Abby curigai sebagai incarannya ternyata hanyalah sebuah umpan agar Abby bisa menggiring Hachette datang dan kemudian melenyapkan semua petugas yang berjaga di tempat ini yang tak lain adalah atas perintah dari Biro di kantor pusat. Alasannya begitu sederhana. Analisis Abby yang dinilai akurat dalam memecahkan kasus rumah sakit tersebut dinilai begitu berbahaya apabila sampai bocor ke publik. Untuk itu, pihak Biro pun memutuskan untuk melenyapkan Abby beserta yang lainnya dengan cara memberi kasus kepada Hachette. Ditampilkan, semua informasi di ruang server pun kini telah berhasil dihancurkan oleh sebuah peledak yang sebelumnya ditaruh oleh Tessa. Setelah itu, Hachette mengajak Abby untuk bekerja sama untuk keluar, dengan jaminan akan meminta pihaknya untuk membuat mereka berdua berstatus menjadi saksi agar bisa selamat. Namun, Abby tentu saja tak menghiraukan perkataan Hachette tersebut, dan seketika langsung mengeksekusi kakek Hachette hingga membuatnya tak bisa bergerak, dan kemudian langsung meninggalkannya sendirian. Dengan sisa peledak yang ada, Abby menghancurkan pintu utama pada tempat tersebut dan kemudian langsung berlari tepat sebelum drone penghancur itu tiba di markas tersebut. Abby berhasil selamat dan kemudian berjalan hingga pada akhirnya dia berhasil mendapatkan tumpangan untuk pergi dari tempat itu sambil diiringi rasa kesal yang penuh dengan kebencian dan juga pembalasan terhadap orang-orang yang telah menjebaknya. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu mengagumkan. Nah, bagaimana menurut kalian tentang film ini? Terima kasih saya ucapkan karena telah bersedia mampir dan juga menonton alur singkat film yang saya sajikan. Dan seperti biasa, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye!